Aku senang wangimu yang tertinggal di selak kalimat manis yang berpenggal-penggal di antara reruntuhan kenangan yang membatu. Wangimu adalah sebuah mesin waktu. Aku suka matamu yang coklat penuh hasrat, membuat melangkah pergi darimu terasa sangat berat. Dengan mata itu kau memandang alam semesta. Dengan mata itu pula kau menjadikanku tak mampu berkata-kata. Aku benci senyumanmu yang dipenuhi zat adiktif, sampai aku tak tahu lagi mana yang fakta, mana yang fiktif. Senyum seindah senja itu tak pernah gagal membuatku gelagapan, membias jingga, sebelum akhirnya menggiringku pada kegelapan. Aku rindu sosokmu yang memberitahuku bahwa cinta terpendam adalah bahasa keheningan dengan hati yang saling menggenggam. Jadi, apakah salah jika selalu saja namamu yang terukir? Meski rasa ini tanpa nama, tanpa sebab, tanpa mula, tanpa akhir. Lambat laun ku sadari, beberapa rindu memang harus sembunyi-sembunyi. Bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirimkan lewat doa. Beberapa rasa memang harus dibiarkan menjadi rahasia. Bukan untuk diutarakan, hanya untuk disyukuri keberadaannya. Biarlah apa kabar menjadi pengganti aku rindu. Jaga dirimu baik-baik, menjadi pengganti aku sayang kamu. Tangannya menjadi pengganti tanganku untuk menuntunmu. Pundaknya menjadi pengganti pundakku untuk mempersandar. Biarlah gemercik gerimis, carik senja, secangkir teh, dan bait lagu menjadi penggantimu. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu, berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalaku. Aku tergila-gila, hingga tak tahu lagi meski berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percayakan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu, tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabobokkan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar, izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku, tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk tarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu, aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar,
menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu? Aku, yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini, sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak, sebelum akhirnya, sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu pergi lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah sial, beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar, membuatku berdarah. Tapi aku tak kunjung pergi. Bak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu, menitipkannya di ketiak malam, sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Ya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan, bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau. Aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa. Kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Kudengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini, bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi, mana mungkin aku tega melihatmu berduka? Orang bodoh macam apa yang biarkanmu terluka? Kau yang kuyakin tercipta saat Tuhan sedang gembira, sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau, jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras. Katamu, ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan di saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan, atau terlalu bodoh untuk menyatakan. Sudahlah, sesekali tak apa menjadi manusia biasa, wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah, atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda. Dia bukan jawaban. Dan hidup kalian bukan kertas ujian.
bukan rezeki dia, tapi rezekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargai. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga, yang lainnya hanya menumpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri, beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli akan menggantikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang tak akan pernah melepaskanmu. Aku selalu menganggap, rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun, kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati. Sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya kau bertingkah, seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu. Tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian, kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang muram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi. Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin kuselamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal kau dan aku tahu, aku mendambakanmu yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau hempaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lainnya? Ternyata, menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata. Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau tak akan menjadikanku juara kedua dari sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi. Lalu, aku akan bertingkah tak peduli. Agar kau tahu, rasanya jadi aku. Aku ingin memperkenalkanmu kepada satu makhluk pecicilan yang tidak bisa diam bernama hati. Kebetulan dia milikku, dan kebetulan juga dia mengejarmu. Hatiku memang gila. Sekuat apapun aku melarangnya untuk berlari ke arahmu, dia akan tetap berlari hanya untuk memelukmu. Tunggu dulu. Sebelum kau beranjak pergi karena takut dengan kelakuan hatiku, biar ku teruskan ceritaku. Hatiku punya sahabat baik. Dia adalah makhluk berkacamata tebal yang berdiri di sebelahnya. Namanya pikiran. Kebetulan, dia juga milikku. Mereka berdua bersahabat baik dari hari aku lahir ke bumi ini. Berbeda dengan hatiku yang pecicilan, pikiranku ini pendiam sekali. Dia jarang rukun dengan hatiku.
malah sering berkelahi. Alasan perkelahian mereka kali ini tentu saja karena hatiku ingin berlari ke arahmu, dan pikiranku kurang setuju. Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu, dia akan berujung hancur. Pikiranku yang sayang pada hatiku tidak ingin sahabatnya itu hancur. Sebentar, izinkan kami berunding. Jangan dulu pergi, aku mohon. Telah lama aku menanti sosokmu. Kau tangguh, aku suka itu. Kita sama-sama pejuang. Kau berjuang mencari jalan pulang, maka aku ingin berjuang menjadi rumahmu. Karena ternyata hatiku betul, kaulah orangnya. Ya, pada akhirnya, aku akan membiarkan hatiku mengejarmu dan bercengkrama di sampingmu. Memelukmu saat kau dekat, merindukanmu saat kau jauh. Biarlah hatiku berpesta pora, biarlah aku ikut bersenandung gembira. Sementara pikiranku, aku yakin pikiranku baik-baik saja, duduk manis di kepalaku, berharap tidak ada hal buruk yang akan menimpa hatiku. Dan jika sampai hatiku hancur suatu hari nanti, aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan untuk membantunya kembali sembuh. Adalah malam yang membuat pagi belajar bersinar. Adalah hening yang membuat bising belajar mendengar. Adalah sejarah yang membuat masa depan belajar menghargai. Adalah luka yang membuat sehat belajar bersyukur. Adalah patah hati yang membuat jatuh hati belajar mendarat. Adalah kau yang membuat aku belajar menjadi aku. Dan disinilah aku memutuskan untuk berterus terang mengenai segala yang terpendam selama ini. Apapun reaksimu, aku sudah siap. Aku lelah sembunyi-sembunyi memikirkanmu. Mungkin kau pun sudah lelah, pura-pura tak tahu kalau aku memang memikirkanmu. Lalu, terlalu tinggikah harapanku jika ingin bersanding di sebelahmu? Walau persandingan tersebut bukan semata-mata untuk mengikatmu, melainkan untuk membahagiakanmu. Hanya itu yang terpenting. Aku tidak datang untuk bermain-main. Aku bukan mereka, sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pemikiranmu. Wajah akan menua, tapi otak akan matang. Mereka marah jika chatnya tak berbalas. Aku malah bersyukur kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget. Berbincang sambil bertatapan selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu, aku ingin terbang bersamamu. Karena rasa hanya mengikat tanpa pernah mengekang. Mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha untuk menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti ini, tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian. Aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak bersampingan? Mereka kesal karena kau terlalu sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu, karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Dan doaku selanjutnya adalah, semoga aku ada di dalam skema kebahagiaanmu. Aku tidak mahir mengejar, tapi aku tahu cara menunggumu. Aku tidak mahir berkata-kata, tapi aku tahu cara mendoakanmu. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkanmu. Aku tidak mahir melawak, tapi aku tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntunmu. Aku tidak mahir untuk rela mati, tapi aku tahu cara hidup denganmu. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi
selama aku mampu. Mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Oleh karena itu, maukah kau bersanding denganku? Mentari menyingsing di ufuk timur. Tangan kita berpegangan. Bahasa terindah kita adalah keheningan. Huruf terindah kita adalah kerinduan. Kata-kata terindah kita adalah kau dan aku saling mendoakan. Kita tak mampu mendefinisikan apa yang kita rasa. Kita berdua hanya tahu bahwa itu indah, walau tak bernama. Setelah malam demi malam kau menahan perih peninggalan masa lampau. Setelah minggu demi minggu kau mencoba untuk tidak lagi jatuh hati. Setelah purnama demi purnama, aku tak jua henti menanti. Kita memutuskan untuk mencoba. Seberat apapun hidup, sehebat apapun perbedaan, kita memutuskan untuk mencoba. Jatuh cinta memang tak pernah direncanakan, tapi membina sebuah komitmen butuh perencanaan. Mabuk kepayang itu mudah. Kau hanya perlu meraguk sukacita sebanyak-banyaknya. Yang sulit itu menghadapi resiko terjaga dari mabuk tanpa ada siapapun di sebelahmu. Jatuh cinta itu mudah. Kau hanya perlu terpana asmara, lalu jatuh. Yang sulit itu menghadapi resiko berdiri sendirian dengan hati yang terluka. Kasmaran itu mudah. Kau hanya perlu senyum-senyum sendiri setiap akan berangkat tidur. Yang sulit itu menghadapi resiko terbangun dengan hati yang patah tanpa ada yang mampu merekatkannya kembali. Kenapa aku mau menghadapi semua resiko itu? Karena duduk di sebelahmu sambil memandang matamu, merasakan jantung yang ingin meledak, lalu melihat senyumanmu menghentikan duniaku. Resiko apapun jadi tak berarti untuk ditempuh. Bersamamu, kesulitan-kesulitan tersebut menjadi tiada. Kau bertanya, mengapa harus engkau? Aku tidak pernah punya jawabannya. Aku rasa kita tidak bisa memilih siapa yang patut kita taruh dalam hati kita. Kau pernah meragu apa hebatnya dirimu? Aku tak perlu menjawab itu. Lihat saja bagaimana kau selalu mampu membuatku tersenyum seburuk apapun hari yang kulalui. Di belakangmu ada rasa sakit. Di depanmu ada kisah baru. Di sebelahmu ada aku yang tak akan pergi. Kau hanya perlu mengubah caramu melihat. Susah dan senang, jatuh dan bangun, gembira dan terluka, aku bersamamu. Aku bersamamu untuk menuntun, bukan menuntut. Menggandeng, bukan menarik paksa. Mempercayai, bukan mencuriga. Membahagiakan, bukan membahayakan. Jadi, jangan menyerah. Jangan hari ini. Perbedaan itu indah. Sebuah hubungan yang dilandasi oleh perbedaan akan sangat menyenangkan. Berbagi perspektif baru, ilmu baru, wawasan baru. Tapi, sebuah hubungan harus mempunyai visi dan misi yang sama. Seorang sahabat pernah berkata, melihat segala sesuatu itu seharusnya dari akhirnya dulu, bukan awalnya. Kata-katanya membuatku merenung. Kecuali itu bersangkutan dengan menonton film atau membaca buku, aku setuju dengannya. Melihat sesuatu harus dari akhirnya dulu. Sebuah hubungan yang tidak akan berakhiran baik dan tetap dijalani hanya akan menyakiti satu sama lain. Kata-kata semacam jalani saja dulu tidak sepatutnya dijadikan landasan untuk mengawali sebuah hubungan. Mari mengacu pada kalimat Friedrich Hegel, bahwasanya kita semua laksana aliran sungai, bisa berasal dari hulu yang berbeda, namun akhirannya harus sama. Jika tidak, dan sudah tahu takkan sama, untuk apa dijalani? Lantas, bagaimana dengan kau dan aku? Kau dan aku berasal dari planet yang berbeda. Di planetmu, waktu berjalan cepat.
Kau tergesa-gesa melakukan banyak hal sekaligus. Hutan-hutanmu terbuat dari beton. Gunung-gunungmu terbuat dari cakar langit. Sementara, sang waktu di planetku berjalan lambat. Hingga aku terlalu sering menatap gemintang. Hutan-hutanku terbuat dari pepohonan. Gunung-gunungku terbuat dari lava yang terendap. Saat itu, alam semesta kita bertubrukan. Kita berkenalan, menyenangkan. Ketika senja menguning di antara jalanan, kita berdua tahu bahwa planet kita sedang bertemu. Kita memang berasal dari planet yang berbeda. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita memang berasal dari kebiasaan yang berbeda. Namun, detik di mana kelingking kita saling terkait, mata kita saling menatap, dan jantung kita seirama. Aku tahu masa depan kita sama, tanpa memedulikan planet kita yang berbeda. Mimpi kita sama. Selama kau dan aku bisa memperjuangkan apa yang kita berdua rasakan, sesulit apapun itu, aku yakin akan ada jalannya. Taruh dulu gadgetmu, lalu tatap mataku. Lupakan sejenak mengenai jejaring sosial di antara kau dan aku. Sadarkah bahwa itu semua semu? Sayangku, tak perlu lagi merajuk. Dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk sepasang kekasih bersibuk. Untuk apa memajang foto kita berdua? Cita-citaku ingin fotomu ada di buku nikahku. Untuk apa mention-mentionan mesra? Selama ada pulsa, aku lebih memilih kita berkomunikasi di chatbox, SMS, atau telepon. Kita, cukup kita yang tahu. Untuk apa mengucapkan happy anniversary setiap bulan? Aku ingin menjadi seseorang yang bisa bersamamu tahunan, bukan bulanan. Merayakan bersamamu tahunan, bukan bulanan. Untuk apa saling menulis nama di bio? Apa belum cukup aku menulis namamu dalam setiap doaku pada Tuhan? Untuk apa saling memaki saat kita berdua berselisih pendapat? Masalah tidak perlu diumbar. Mereka belum tentu simpatik. Seharusnya, pasangan bisa saling menutupi keburukan satu sama lain, bukan sebaliknya. Sudahlah, aku dan kamu tak usah terlalu digembar-gembor. Yang hening-hening syahdu itu biasanya langgeng, bukan yang dipamer-pamer. Pada waktunya, dunia hanya perlu tahu kalau kita hebat. Kebahagiaan tidak membutuhkan penilaian orang lain. Bukankah hidup itu sebetulnya mudah? Jika rindu, datangi. Jika senang, ungkapkan. Jika cemburu, tekankan. Jika lapar, makan. Jika mulas, buang air. Jika salah, betulkan. Jika suka, nyatakan. Jika sayang, tunjukkan. Manusianya yang seringkali mempersulit segala sesuatu. Ego mencegah seseorang mengucap aku membutuhkanmu. Bagaikan pandega pramuka, detektif, atau agen rahasia, kita senang sekali membuat kode. Mungkin evolusi membuat manusia menjadi makhluk super rumit, sehingga kita kerap berkata, enggak kenapa-napa, padahal kenapa-napa. Menunjukkan senyum, padahal sedang bersedih. Menyindir-nyindir, padahal bisa berbicara baik-baik dengan orang yang kita tuju. Walhasil, apa daya orang-orang sepertiku yang tidak terlalu ngeh dengan kode? Kami berujung diberi label enggak peka. Coba sesekali simpan gengsimu itu. Akan luar biasa menyenangkan untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin kau ungkapkan. Serius, aku tahu rasanya. Taruh dulu gadgetmu, lalu tatap mataku. Sebuah dialog akan lebih mendewasakan dibandingkan permainan kode. Aku akan mendampingimu ketika flu membuat hidungmu merah. Aku juga akan mendampingimu ketika sehat membuatmu kembali berulah. Aku akan mendampingimu sewaktu kau sedih dan penuh amarah. Aku juga akan mendampingimu
sewaktu kau bahagia dengan senyum mereka. Aku akan mendampingimu saat kau sibuk dengan tugas kuliah. Aku juga akan mendampingimu saat kau diwisuda dengan pikiran penuh falsafah. Aku akan mendampingimu ketika lamaran kerjamu ditolak hingga lagi-lagi kau resah. Aku juga akan mendampingimu ketika kau stres karena pekerjaanmu terasa susah. Aku akan mendampingimu sewaktu kau merasa tak berguna dan kalah. Aku juga akan mendampingimu sewaktu kau merasa menang hingga kesombonganmu parah. Aku akan mendampingimu saat kita menabung untuk masa depan dengan susah payah. Aku juga akan mendampingimu saat kita di pelaminan mengikat janji untuk menikah. Aku akan mendampingimu ketika 9 bulan kita dipenuhi resah. Aku juga akan mendampingimu ketika kita menjadi bunda dan ayah. Aku akan mendampingimu hingga raga kita berdua rentah dan lelah. Aku juga akan mendampingimu hingga napasku berakhir sudah. Karena sampai aku kembali menjadi tanah, menyayangimu tak pernah salah.